Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama my channel ya. Oke, kali ini saya mau kasih tahu caranya ya, posting di Facebook biar tampilannya seperti kreator ya di atas profil itu. Oke, kita langsung saja masuk ya ke Facebook. Nah, ini udah masuk Facebook. Ini kan tampilannya publik ya, gambar dunia ini. Gimana caranya biar ini tampilannya seperti kreator ya? Apa bergigi itu? Oke, langsung saja. Ini yang udah terposting tinggal edit aja. Edit postingan. Nah, ini klik aja ini yang statusnya ini, panah bawah ini klik. Oke, selengkapnya. Biasanya di sini ada dari teman ke teman juga. Kalau ada dari teman ke teman, kalian klik pilih aja yang dari teman ke temannya. Di sini tapi nggak ada ini di FB ini ya bisa ya. Jadi saya pakai yang teman kecuali. Kita korbanin aja teman yang sekiranya teman abal-abal apa akun fake lah ini. Nah, misal saya mau korbanin satu akun ini dia nggak bakal lihat postingan kita ya. Oke, udah ini kembali. Nah, kita simpan ya langsung. Nah, lihat ya. Jadi tampilannya gergigi kayak gini. Oke, layarnya kreator apalah keren. Jadi tampilannya. Jadi di sini postingan ini yang bisa melihat cuma teman, kecuali yang kita tandain tadi, yang kita korbanin tadi. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Sehari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.